Oke nih sahabat mancing, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Herlan Outdoor ya, channelnya si tukang mancing. Oke, seperti teman-teman lihat nih, hari ini saya mau bikin umpan lagi nih, umpan untuk lomba. Dan bahan-bahannya teman-teman lihat, ada susu Denkau nih, susu Denkau ya, umpan andalan. Dan saya tambahin juga G2 ebi ya, atau tepung ebi. Saya pakai satu bungkus juga ini ya. Oke. Dan juga saya tambahkan santan kelapa sasetan atau santan kelapa jadi yang kayak gini nih. Kita pakai semuanya juga. Ya, ini berhubung nggak ada nabatinya, saya pakai jajanan yang ini nih, jajanan anak kecil nggak tahu namanya nih. Tapi ini aroma kejunya kuat banget ya. Dan saya pakai semuanya ini. 3 bungkus kecil ini saya tambahin juga nih buat amisnya telur ayam merah. Untuk aroma wanginya saya kasih daun pandan ya, kurang lebih 2 helai. Langsung kita racik aja ya, kita racik saja. Teman-teman perhatikan, nanti juga saya tunjukkan video testimoninya pada saat menggunakan umpan ini langsung di kolam lomba ya, di kolam lomba. Langsung kita tumpahin aja nih semuanya. Oke, ini umpannya sudah jadi, langsung kita masukkan ke dalam plastik perapatan ya, buat nanti kita rebus. Jangan lupa nanti ya, plastiknya dikasih minyak kayak gini, tujuannya agar tidak lengket di plastik nantinya ya.
Indah. Mungkin gepet bae, tapi sedikit nih. Paper. Oke nih sahabat mancing, airnya sudah mulai mendidih nih. Langsung kita masukin aja nih umpannya. Kita masukin semua ya. Oke. Nanti proses pengukusannya kurang lebih 10 menit sampai 20 menit ya. Oke, proses perebusannya jangan lupa nah dibulak-balik. Umpannya kita bulak-balik ya. Biar matangnya itu sama rata kayak gini. Oke nih sahabat mancing, umpannya sudah jadi ya, sudah kita bisa pakai nih. Tinggal tambahkan lagi nanti deho atau tuna kaleng. Bisa juga ditambahkan umpan lain ya, bahan lain sesuai yang teman-teman inginkan. Oke, tinggal pakai. Bisa juga kita simpan di freezer ya, buat nanti kita mancing. Oke, sekarang kita mau langsung OTW tes ke pemancingan ya, mau ikut lomba. Oke nih, sahabat mancing, sudah tiba di pemancingan, langsung saya tes umpannya. Oke, umpannya sudah saya tambahkan deho, tuna kaleng yang kaleng kecil, dan juga saya tambahkan kroto juga, ketengan 10.000 ya. Lumayan, ini lomba mingguan ya, hari Minggu. Lumayan rame pesertanya. Oke, mulai ngetrik lagi nih. Oke. Jos, mantap bosku. Sutrek yang pertama nih. Jos kan jos. Kayaknya lumayan ya umpannya, teman-teman bisa perhatikan ya. Cor. Baru nyemplung langsung dihajar. Mantap. Kalau ada esennya, tambahin esen lagi, lebih gacor lagi nih. Oke nih bosku, langsung kita nantikan sutrek yang kedua ya. Kita tunggu nih sebentar. Oke, mulai ngetrik-ngetrik nih. Oke, mulai ngetrik lagi. Oke. Joss, mantap. Mantap, joss kan joss, sutrek yang kedua. Lumayan gacor. Oke. Teman-teman bisa lihat ya, bisa perhatikan umpannya bagus apa enggaknya, bisa kalian nilai sendiri. Oke nih bosku, kita lanjutkan ya. Oke, ingat trik lagi. Oke,
Joss, mantap. Joss. Ya ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Pokoknya mantap lah. Oke ya, sudah terbukti. Teman-teman bisa perhatikan ya, umpannya bisa kalian tilai sendiri. Ini cukup sekian, terima kasih ya video dari Herlan Outdoor seputar mancing. Semoga dapat bermanfaat ya buat kalian. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Oke. Bye bye.